الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله dengan nikmat dan pertolongan Allah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita semua dari jalan yang penuh dengan kezaliman menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dinul Islam. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya pun sama, balasan tergantung perbuatan. Manakala dulu kita mencintai, menyayangi orang tua kita, anak-anak kita pasti akan mencintai dan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama, yang artinya cinta yang di bumi, yang di langit juga akan mencintai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, merendahlah di depan orang tua kita ibarat burung merendah di depan induknya. Tidak ada kemuliaan di atas bumi ini melebihi keridhaan orang tua. Ada dan tidak ada orang tua di hadapan kita. Cintai mereka, sayangi mereka, jadilah anak yang soleh yang pernah diminta kedua orang tua kita. Siapapun anda, walaupun jutaan orang mengganggukan anda, tetap merendah di depan orang tua kita. Sebelum mengakhiri pidato ini, mari kita doa untuk kedua orang.